Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul rahmati wal maghfirati wa idkin minan niran wa anzala fihi al-Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu munzilul Qur'an. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an. Sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi kana khuluquhu al-Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bil-Qur'an. Amma ba'd. Sadat al-Mashayikh, ulama'ana al-A'izza, wa bimuqaddamihim Fadilatil Habib Ahmad bin Abu Bakar As-Sakaf, Fadilatil Mukarram Romo K. Haji Zainal Arifin, Fadilatil Mukarram Romo K. Haji Fahmi Faqih, lan para kiai sanesipun, Fadilatil Mukarram Gus Haji Muhammad Ma'ruf Masbuhin Faqih, dan seluruh putra-putri dari Hadratul Syekh Romo K.H. Masbuhin Faqih, para sesepuh takmir masjid, semuanya yang kita ta'zimi, kita suwuni pangestu dan doa. Pejabat pemerintah, sipil, TNI dan Polri dalam semua tingkatan dan jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat, tamu undangan, semuanya yang kita hormati, panitia, sahabat-sahabat Banser, adik-adik dari Pagar Nusa yang kita cintai, yang kita banggakan, hadirin hadirat, seluruh jamaah, para pejuang pejuang Ramadan, mudah-mudahan ibadah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa Ramadan kita diterima, tentu saja ada peningkatan secara signifikan dalam kualitas diri, terlebih kualitas ibadah yang dipompa oleh keimanan. Ingat para jamaah, yang dikhitabi Allah untuk memasuki dan menjalani Ramadan adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nasu, wahai seluruh manusia, bukan ya ayyuhal muslimuna wal muslimat, wahai orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, bukan. Tapi khitab Allah khusus untuk orang-orang yang beriman. Ini artinya aktivitas-aktivitas terbaik yang harus kita lakukan di bulan Ramadan adalah aktivitas-aktivitas keimanan. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa saja itu aktivitas keimanan? Setidaknya tergambar dalam sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ada lima aktivitas keimanan yang harus kita perbanyak selama Ramadan, dan ini juga menjadi bukti bahwa Ramadan kita diterima Allah. Satu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, berzikir kepada Allah yang membuat hati bergetar karena menyadari keberadaan Allah, hati bergetar karena menyadari kekuasaan, keagungan dan kemahadahsyatan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kita harus banyak berzikir. Kalau Ramadan ini kita banyak berzikir, insyaallah Ramadan kita diterima. Jamaah sekalian, orang yang ahli zikir
itu bukan orang sembarangan. Orang yang ahli zikir jadi orang istimewa. Ana jali suman zakaroni. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, aku selalu mendampingi orang yang berzikir kepadaku. Uang iku nek ahli zikir, uang iku nek sergap zikir, didampingi Gusti. Kurang semangat, direwangi Gusti, dikancani Gusti. Berarti wong sing sekep zikir iku dadi koncone Gusti. Wong nang dadi koncone Gusti Allah hebat. Tapi sampeyan aja dek ngomong aku iki koncone Gusti Allah aja ngono. Selama kula sampeyan sergap zikir, selama itu pula kula sampeyan dadi koncone Gusti. Gusti Allah iku kanca sing paling setia selamanya. Gak ono kanca setia koyo Gusti Allah gak ono. Sedekat-dekatnya orang dengan kita iku gelem ngonconi awak dhewe hanya sementara. Siapa yang paling dekat dengan panjenengan? Ibu, maaf, yang paling dekat dengan ibu kan suami ibu, betul? Suamimu yang sering mengeloni dirimu itu. Itu hanya mau menemani dirimu selama dirimu masih hidup. Bojo sampean gelem ngoncoi sampean, gelem longgo jejer sampean, gelem turu bareng sampean, mergo sampean seorep. Begitu sampean mati, gak gelem ngoncoi sampean. Gini apa nggih? Makanya kalau ada yang berjanji sevisi semisi, sehidup semati, seia sekata, bel gedes. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Sek manten nanyar koyok-koyok, andai kau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau jadi daun, aku jadi tangkainya. Andai kau jadi api, aku jadi asapnya. Andai kau jadi bantal, aku jadi ilernya. Andai kau jadi hidung, aku jadi upilnya. Belgedes, anakmu yang paling dekat dengan dirimu, yang paling kau sayangi, yang paling kau banggakan, gelem ngoncoi sampeyan yo selaman sampean seurep, sampean mati wis gak gelem ngoncoi sampeyan, betul? Satu-satunya yang siap dan terus menemani sampeyan hanya Allah Subhanahu wa taala. Syarate sampeyan sregep zikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Zikir itu menyambungkan diri yang akan kehabisan hidup menuju kepada Allah sang pemilik hidup. Maka orang yang ahli zikir itu hakikatnya hidup terus, gak pernah mati. Walaupun jasadnya udah mati, orang bilang udah mati, tapi hakikatnya tetap hidup karena dia selalu tersambung kepada sang pemilik hidup. Contoh para aulia illah, kape wong ngarani Sunan Ampel, Sunan Giri pun sedo, tapi hakikate isih urip. Buktine ngundang wong bendino sing teko ribuan, bahkan bisa menghidupi orang yang ada di sekitarnya. Berapa ratus juta perekonomian yang berputar di sekitar makam dan pesareane para aulia illah, betul? Wong ngarani wis mati tapi hakikate isih urip, nyatane ngundang wong bendino sing teko ribuan. Walikane sampeyan ketoke isih urip tapi sejatine wis mati. Lha sampean duwe gawe ngundang wong 200 teko 50 lotong. Sampai sekarang masih dikenang, didoakan, ilmunya diamalkan, pahalanya terus mengalir. Podho karo sik urip nglakoni amal. Kabeh wong pengen kenal dirimu. Sapa sing pengen kenal dirimu? Sik lumayan aku. Ya Allah. Wong zikir iku nyambungno awak sing kate kentekan urip nanggone Allah sang pemilik hidup. Pas kula sampean iki kate kentekan urip dengan berzikir nyambung nanggone sing duwe urip. Dadi nek kate kentekan urip ngeleki sing duwe pas padha karo bapak-bapak mbangun omah kentekan semen. Ngono iku sampean ngeleki bakul semen ta bakul kerupuk? Heeh, bakul kerupuk ya. Ibu-ibu nyambel kentekan lombok, pengen oleh lombok, ngeleki bakul lombok ta bakul paku? Heeh, bakul paku ya.
Iki bengi-bengi kok gendeng kabeh ngene. Lha sampean bangun omah kentekan semen, lek pengen oleh semen yo ngeleki sing duwe. Sampean mangan kentekan kerupuk, pengen oleh kerupuk yo ngeleki sing duwe. Lha sampean nyambel kok kentekan lombok, pengen oleh lombok kudu goleki sing duwe. Lha nek sampean kate kentekan urip, kudu ngeleki sing duwe. Sopo? Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, wong nyampung dzikir iku nyebut. Napa? Dzikir iku nyebut, napa? Lah wong iku mesti bakal sambung karo sing disebut. Orang itu pasti akan sambung dengan apa yang dizikiri. Bapak, sampeyan saiki atine sampean kok nyebut ini? Warung, 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 warung. Mari ngene iku mesti nang warung sampean. Ibu atine sampean kok dzikir kolek, kolek, kolek. Tutuk omah buka kulkas, kolek. Atiku lho saiki kok nyambung, nyebut duwe, duwe, duwe. Oleh omah. Halo. Halo. Dzikir iku sebutan. Orang itu akan diperlakukan sesuai dengan sebutannya. Kalau sebutannya baik, dia diperlakukan baik. Tapi kalau sebutannya buruk, dia juga diperlakukan buruk. Contoh ya, sampean mas mene ngatik nang pinggir rembong, terus ana wong liwat nyebuto sing apik, assalamualaikum. Ana wong liwat maneh nyebuto sing apik, assalamualaikum. Ana wong liwat maneh nyebuto sing apik, assalamualaikum. Ana wong liwat maneh nyebuto sing apik, assalamualaikum. Pasti sampean akan dapat perlakuan waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Karena sebutanmu apik, maka kau diperlakukan baik. Coba kalau sebutanmu elek, ayo ngatik kondok pinggir rembong, ono wong lewat nyebut kon, picek kon. Ayo ono wong lewat mana nyebut kon, picek kon. Gak sampai 5 menit ndelosor sampean. Mergo sebutanmu elek. Halo. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Memperbanyak baca Al-Qur'an yang menambah kuat keimanan. Ramadan adalah syahrul Quran. Udah dapat berapa? Udah khatam berapa kali? Ya, sing katal yang maca Al-Qur'an cukup sebagai bukti keistimewaan Al-Qur'an. Siapapun dan apapun yang berhubungan dengan Al-Qur'an pasti mulia. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia. Ayo kabeh melu nyaut mulia, sing melu nyaut mulia tak dongano barokah. Tak dongano rong dino maneh oleh duwe akeh. Nek duwe bantere. Sing gak melu nyaut mulia, awas tak dongano lek ngising sikile ketekuk. Lek turu mripate merem. Nyaut nggih, mulia nggih. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah yang Maha melalui perantara malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling disampaikan kepada Nabi Muhammad, nabi yang paling diturunkannya di bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi bulan yang paling turunnya pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi malam yang paling, sehingga siapapun yang berhubungan dengan Al-Qur'an pasti akan menjadi. Orang yang mengajar Al-Qur'an adalah orang yang paling. Orang yang belajar Al-Qur'an adalah orang yang paling. Tempat manapun di belahan bumi ini yang dipakai untuk mengkaji Al-Qur'an pasti akan menjadi tempat yang paling. Kurang apa coba? Allahumma shalli ala Muhammad. Maca Qur'an iku omong-omongan ambek Gusti Allah. Man arada ayatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin bercakap-cakap sama Allah, sapa wonge kepengin omong-omongan karo Gusti Allah, maca Quran. Dadi maca Quran iki omong-omongan karo Gusti. Wong nang iso omong-omongan karo Gusti ya gaya, gaya seru. Oh sampean iso omong-omongan karo Pak Camat ya wis gaya kok. Aku mau ketemu Pak Camat omong-omong rada suwe, tak jaluki rokok bareng ngono. Padahal sik tas iso omong-omongan karo Pak Camat, apa maneh iso omong-omongan karo presiden, tambah gaya. Apa maneh iso omong-omongan karo Gusti? Wis mentok gawaya seru. Lah, wong sing sering omong-omongan itu berarti orang deket, orang dalam, betul? Yang paling sering omong-omongan itu berarti orang deket, orang dalam. Yang paling sering
omong-omongan sama presiden, ya orang dekat presiden, orang dalam. Siapa orang dekat Allah? Siapa orang dalam Allah? Ya yang paling sering ngomong-ngomongan sama Allah. Siapa? Orang yang rajin baca Al-Qur'an. Sehingga orang yang rajin baca Quran itu besok di akhirat enggak usah gopoh-gopoh, enggak usah bingung-bingung ngelihi alamat swarga. Baru bangkit dari alam barzah. Di saat seluruh manusia ketakutan, mencekam ketakutan itu, wong sing ahli maca Quran, sik tas tangi teko alam barzah, wis oleh Sherlock. Sherlock menuju ke surga. Lek wis dikei Sherlock sik gak weruh alamate, dijemput panitia. Dituntun dijak nang swarga, alhamdulillah. Enak kate nang swarga ana sing jemput, ana sing nuntun. Nek kula sampean gak patek pengalaman daerah kono. Innalillahi ta'ala ahlun fil ard. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu punya keluarga di bumi. Keluarga dalam artian disayang, diperhatikan, dicintai. Famayyarju liqa Allah falyukrim ahlahu. Siapa yang ingin berjumpa Allah dalam keadaan diridhoi, hendaklah dia memuliakan keluarga Allah. Para sahabat bertanya, halillahi ahlun ya Rasulullah. Apakah Allah punya keluarga di bumi ini wahai Rasulullah? Naam, lillahi ahlun fil ard. Ya, Allah punya keluarga di bumi ini. Manhum, siapa mereka? Ahlullah humul ladzina yaqra'unal Qur'an ghuduwwan wa 'ashiyah. Keluarga Allah adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Sampai Nabi bersumpah, wallahi man akramahum akramahullah wa man ahanahum ahanahullah. Demi Allah, siapa yang memuliakan para pembaca Al-Quran, dia pasti akan dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, siapa yang meremehkan para pembaca Al-Quran, dia juga akan diremehkan oleh Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal, berserah diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu. Aktivitas keimanan itu tawakal. Tawakal itu artinya menyandarkan semuanya kepada Allah. Menyerahkan segalanya kepada Allah dan bergantung hanya kepada Allah. Maka orang beriman itu hidupnya kuat selamanya karena dia bersandar kepada Sang Maha Kuat, yang Maha segalanya, yang selalu ada, enggak pernah hilang. Allahumma shalli ala Muhammad. Bersandar kepada selain Allah, siap-siap jatuh. Karena selain Allah bisa hilang, selain Allah bisa habis, selain Allah bisa rusak. Saya kasih contoh, mohon maaf. Saya duduk di kursi ini enak, nyaman, karena saya bersandar pada kursi. Selama kursi yang saya jadikan sandaran ini masih ada, duduk saya tetap nyaman, tetap enak. Tapi begitu kursi ini diambil karo arek iku, sing ngomong gak bahaya tahan. Begitu kursi saya diambil, bahaya kok gak bahaya tah. Bisa dipastikan saya terjerembab, bahasa Inggrisnya the ngeblak. Kenapa saya ngeblak, kenapa saya jatuh? Karena saya bersandar pada sesuatu yang bisa hilang, namanya kursi. Tapi kalau saya bersandar kepada Allah, Allah gak pernah hilang. Allah selalu ada dan selamanya saya kuat. Maaf, Bapak Ibu, panjenengan bersandar mengandalkan duit, harta, kekayaan. Oke, selama duitmu masih banyak, hartamu masih berlimpah, dirimu bisa menggaya, dirimu bisa melete. Tapi begitu duitmu habis, hartamu habis, ngeblak. Ayo, yang bersandar pada pangkat, jabatan, kedudukan. Oke, selama masih punya pangkat, jabatan, kedudukan, gaya, keren. Tapi begitu pangkatnya selesai, jabatannya habis, geblak. Maaf Ibu, Ibu bersandar pada suami. Ibu punya suami yang ganteng, keren, gentle, sogeh, duite akeh, gede dukur, kuning kulite sauntu-untune. Selama suamimu yang kau jadikan sandaran itu masih ada, masih hidup, Ibu iso jentat-jentit, Ibu iso endel, mentel. Begitu suamimu mati, geblak. Sapa ngomong rabi maneh? Ya wes rabi maneh oleh bojo maneh, guanteng, gagah, soge,
dirimu bersandar pada suamimu, oke, so gaya lek bojomu sik urip, bojomu mati maneh, geblak maneh. Rabi maneh, ya wis, oleh bojong guanteng gak kasoge, sandaran karo bojo maneh, selama bojomu sik urip gaya dirimu, bojomu mati maneh, geblak maneh. Rabi maneh. Wis nyenyek. Sopo sing doyan? Rupamu mek ngono kok. Kate robah rabi kuwi lho. Tapi kalau dirimu bersandar pada Allah, kuat selamanya. Allah enggak pernah hilang. Allah enggak pernah habis. Understand? Understand? No. Iman itu cuma jaga nonang Gusti, bergantung hanya kepada, tidak bergantung kepada apapun dan siapapun. Mangkane kuat. Beres pokoknya lek jagakno Gusti Allah beres. Saman jagakno liyane Gusti Allah akan bresete. Bergantung kepada selain Allah pasti breset. Lebih banyak kecewanya daripada puasnya. Lho aku sering ngalami. Lu jagakno nang wong breset breset. Aku iku tau kate pengajian ngene iki lho. Dadi kate berangkat gak mangan padahal wetengku luwe. Aku wis alah engkok mangan ndok kono ae. Mosok dikae mangan ambek panitia. Luwe padahal. Acarane pengajian akbar. Bareng tutup nggon gak ono mangane. Asli lek jagakno wong e akeh mbresete. Makane koyo ngene aku gak wani jagakno sang akeh gak wani aku. Timbangane mbreset. Wis salah pokoke lek bergantung kepada selain Allah siap-siap kecewa. Tuh, samane watek jagakno diapiki wong. Wis salah, kecelik-kecelik aman. Kecewa-kecewa sampean. Sampean duwe tangga, sampean apiki terus. Sampean berharap cek dibales api ambek tangga iku. Wis salah mesti kecewa sampean. Ngono tangga iku diapiki terus balese welek enten apa mboten? Tonggomu sing ngono kuwi wonten apa mboten? Wong e tengo. Nggih kodhong warna apa? Oh, kuning. Pokoknya kalau berharap kepada selain Allah termasuk berharap kepada manusia, siap-siap ke berharap kepada manusia seringkali bertepuk sebelah tangan. Air susu dibalas dengan air, ditulung malah dikeiatin rogoh. Kau yang mulai, kau yang berjanji, ya nasib, ya nasib. Maka ibu sebagai istri jangan terlalu berharap kepada suami, jelehi ibu. Bapak sebagai suami juga jangan terlalu berharap kepada istri, sakit hati. Berharap hanya kepada alladzina yuqimuna sholah. Ngapunten iki, cepet-cepetan iki. Pokoke jam 12 tit mari. Sik ta lah. Zaman rewel nyumbang piro sampe? Pak nyumbang rewel. Aktivitas keimanan berikutnya menegakkan sholat. Bukan hanya sholat-sholat yang fardu, tapi memperbanyak sholat-sholat sunnah. Mumpung Ramadan masih ada, rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya, duhanya, awabinnya, terlebih tarawih dan witirnya, jangan sampai ditinggalkan. Eman, ngapunten. 20 rakaat tarawih plus witir 3 yang berjamaah biasanya itu, betul? Ada yang 8 rakaat tarawih plus 3 witir. Mana yang benar? 8 ta 20? 20 ta 8? Ya padha benere rek. Sing gak bener iku sing kakan cangkem. Ono kok ngono iku. Ngilon tok, opo wong NU? Tarawih ya bener rakaate akeh, 20 tapi cuwepet. Traweh kaya nguber maling. Grutuk. Ya tontonan trawehmu lak ngono. Shalatu jami'ah. Lahum ta'in. Allahumma sholli 'alaihi. Ayo imame tontonan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
mari ngono entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut cerekal yang jendul-gendul dol ini Allahu Akbar entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut salamnya gobek-gobek iya cok nyalah no lah dilok no wong kadang-kadang tumak ninai keter ayo lah ini gana tumak ninai gak sah secara syariat makanya kadang dilok no wong NU yupo terawih yu bener rokating wakil tapi cuwepet terawih model opong Muhammadiyah yang ngono setahun sepisan nemek walu gak niat ini salah kabeh yang bener aku lah aku netral gak ada terawih wong kocelok yang ngono lho pokoknya podo duwe dasare lak weruh sampean apa maneh santri mungkin iki gone mambak usolihin no. Dalile traweh 8 rakaat yo duwe dalile traweh 20 rakaat yo duwe dalile traweh 36 rakaat yo duwe tapi gak payu iki wong 20 gelek sing cepet tok nggih napa nggih kuwe sing penting weruh dalile sing penting itbae bener ngono lho ojo gegeran saling menghargai lana a'maluna walakum nah termasuk benjing ketingale Idul Fitri niki mboten sareng ada kemungkinan enggak bareng saudara kita yang Muhammadiyah sudah ditentukan hari Jumat tanggal 21 April karena mereka pakai metode hisab wujudul hilal itu hilal Pak Kaji hilal nanti wonge. Nah saudara kita yang NU pakai ru'yatul hilal, pakai ru'yah itu hanya beda cara pandang si jine ngitung, si jine nginceng ya bedanya cuma hitung-hitungan karo nginceng-ngincengan lagi dia no geger perkara hitung-hitungan sampai nginceng-ngincengan ayo saling menghormati, saling menghargai okay? Soalnya ngonek saling menyalahkan, yo gak no tepake. Gue sing meneh yo, sing riyoyo tanggal selikur nyalah no rolikur, sing rolikur nyalah no selikur. Jale sing riyoyo tanggal selikur, iku yo apa iku wong NU. Wis riyoyo sek poso, gak ngerti haram ta? Riyoyo riyoyo poso, jare sing NU, yo kon sing goblok. Wong sek Ramadan kok wis riyoyo. Yo gak mari-mari. Gampang kok angel. Paham nggih? Paham nggih? Ya wis. Dah. Pun talapun ngapunten. Saya ini tadi mau minta maaf tapi kalau saya sampaikan di depan mesti langsung langsung ngono. Saya minta maaf atas keterlambatan saya. Ngapun. Lah temen. Aku soal wis apal wong kene iki lambene lecek. Makanya tak sampaikan di akhir permohonan maaf saya atas keterlambatannya, mohon maaf banget. Ini mau ngaji, untuk ini lho, ngaji untuk kauman, untuk turi. Waktu mulai ini rodok molor, mau aku jam 9:30 saya tas diunggah no. Ngapunten, ngapunten. Ini ngaji ini cepet-cepetan, langsung merene aku. Tutup ini yo gak mangan, yo gak yo langsung munggah. Weruh dhewe kan, ngono saya dipaido. Melayu aku iki mau yo gak mampir karaoke yo enggak. Langsung mrene. Wis ta lah, kari ngrungokno rewel. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aktivitas kelima memperbanyak infak. Mumpung Ramadan, pahalanya dilipat gandakan sama Allah. Minimal 1000 kelipatan sampai dengan kelipatan yang tak terhingga. Bulan Ramadan ini lho, zaman sedekah 1000 iku ganjarannya padha karo sedekah 1 juta ngono, apa maneh nyangoni kiai? Tik kowe meneng kok, kowe meneng kok lha iki sama nyemplungi duit nang kotak amal masjid Raudhatus Salam 1 juta padha karo 1 miliar 1000 juta iya 1 miliar yang guyu gak tau nyekel duit saya sak miliar ya sampean sodako sak juta ulan Ramadan nih podo karo sodako sak miliar eman rek mumpung saya Ramadan apa mana iki asyrul awakhir Allahumma sholli ala Muhammad uangnya kok nek ali sodako selamat dunia akhirat setiap hari
Semua manusia itu didampingi oleh dua malaikat yang dua-duanya berdoa. Ingat doanya malaikat diijabah Allah. Satu gini doanya malaikat, Allahumma ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menginfakkan hartanya ganti yang lebih banyak, ganti yang lebih baik. Mulane sampeyan aja kaget. Wong ahli sedekah iku tambah suke, tambah suke, tambah suke, tambah suke. Donyane tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Gak ono critane wong suke dadi melarat gara-gara sedekah. Anjene didongakno malaikat kok. Ah, satunya lagi berdoa, Allahumma timumsikan talaffa. Ya Allah, orang yang menahan hartanya, enggak mau infak, enggak mau sedekah, hancurkan sehancur-hancurnya. Cok kaget, wong medit niku donyane tambah entek, tambah entek, tambah entek, tambah entek, tambah entek, ludes. Ha, ngene iki lak bantah. Lho aku duwe tangga soge medit kok tetep soge. Aku tahu kata hatimu. Ono tanggoku iku soge namu medit, kok gak entek donyane. Eh, durung. Iku durung. Kalau enggak gitu, mungkin duitnya akeh tapi enggak ada keberkahan. Titenono. Titenono. Enggak ada keberkahan. Wis ring keseh. Wong ahli sedekah iku selamat. Gak cuma uang tok. Wit-witan iki lho. Wit-witan iku bahasa Inggris ya apa ya? Wis. Pokoke wit iku apan loman selamat ngawet uripe. Ono wit nemu wedit, gak awet, gak selamat. Ono wit sing soge nang medit, wit pohong. Wit pohong iku soge tapi medit, donyane akeh dipendem. Kuatir konangan wong. Mau wedit dene. Jangankan ke orang lain, nang awake dhewe lo medit, mangkane wite yo cuwili, njloret, dilantir saking medite. Lah iya godhong entek sisan. Mergo medit gak selamat babuti wong salahe medit bedoli wong wit pohong tapi ana wit nang loman kaya wit pelem kaya wit poh lho oh mangga-mangga kaya sarungku pohon mangga iku pohon sing loman wae wae diketok-ketokno gandul gandul ayo kon arep njuku kepengin nak gotek pengen nak motes ate apian poh yo apian diantem watu mbalese poh mangkane selamat ga ono wong babuti wit poh lha sapa sing kuat bapakmu dadi zaman niku lek kepengin selamat yo lomano kewan yang ngono kewan yang loman ngawet uripe selamat ono ayam babon yang saya ngendok ate digorok wis dipetenteng lho konangan sing duwe lele colno iku saya ngendok iku selamat apa nek kepengin gorok iku lho sing ndok pojokan pinggir salon iku lho iku wis gak metu ndoke ngono ya diuber sampe nyosop rungokno tak kandhani aja rame-rame. Malaikat Izrail gayane yo ngono. Kate njabut nyawane wong, Izrail aja iku Anwar Zahid iku sak metu ndoke iku. Aja wong, aja. Kalau ngono, wong cideke pondok suci ngono. Wong soge tapi medit. Diuber karo Izrail sampai nyosop-nyosop. Tandak cek yo ngok-ngok. Lho guyu wong e. Iya terus iya ya Allahumma sholli ala Muhammad. Itu setidaknya aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan. Nah terus bukti berikutnya kalau Ramadan kita diterima, target Ramadan bisa kita raih apa saja? Ringkes-ringkes saya ngapunten istomen nengok kula mantun keng mriki niki mboten mule langsung bandara besok pagi terbang Hongkong. Sapa ngomong lapor ning Hongkong ngarit. Nggregetno pertanyaanmu. Yo ngaji. 15, 16, 17, 18. Mule.
melu. Eh gak apa-apa. Numpak pesawat, Bro. Engko tetok ndukur tak logurno kon. Target Ramadan diantaranya juga ada 5. Tolong perhatikan, mudah-mudahan waktunya cukup. 1, la'allakum tattaqun, untuk meraih derajat takwa. 2, itqun minan nar, agar terbebas dari siksa neraka. 3, mendapatkan momentum Lailatul Qadar. 4, untuk menuju Idul Fitri, menjadi manusia yang fitrah. 5, menjadi Syawal, berkembang dan meningkat. Nah, mudah-mudahan cukup bagi waktu ini. Pertama, cepete, saman tulis lah. Rekamannya ae engko nonton ning Anza Channel Anwar Zahid. Jangan lupa subscribe, like and share. Sarung, mek nggawa iki. Pertama, sik tala sik sarung ya sarung tapi sik iki rungokno sik. Rungokno iki engko dadi pertanyaan. Sing iso jawab oleh hadiah sarung. 1, la'allakum tattaqun, untuk meraih derajat takwa sebagai derajat tertinggi manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah menilai kemanusiaan kita itu bukan dari apa-apa kecuali takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Allah menilai manusia, mulianya manusia bukan dari pangkat jabatan kedudukan. Andaikan mulianya manusia itu dari pangkat jabatan kedudukan, tentu manusia yang paling mulia adalah Raja Fir'aun, Raja Namrud, Josbus. Sapa maneh? Ya wis pokoke ngono-ngono iku. Nilai kemuliaan manusia juga bukan dari duit, harta, kekayaan. Andaikan nilai kekayaan manusia, nilai manusia itu dari duit, harta, kekayaan, tentu yang paling mulia Qarun. Cuman gak klebu. Allah menilai manusia juga bukan dari bodimu, gak teko gagahmu. Umpama cara gagahmu gak klebu sampean. Bukan dari bodimu, Bu. Yang kayak buai semlohai aduhai imut yahud bahenol menomenol saya mau kembali nak montok mentok mentok mulai kinyis kinyis mentong mentong moplong moplong bahenol denok denok debleng. Bukan pula dari wajahmu, gak. Makanya saya ganteng ganteng ni aja adik sombong kan, gak dibiji blas sampai Gusti Allah. Iku cuma wadah sementara ni saya ngayu ngayu aja adik kemenyek, gak dibiji blas sampai Gusti Allah. Ambekan mana ayumu gak perkara apa-apa rungokno wedok-wedok sama nayu mergo sik enom dilungkang kok yang buri kok. No, lho sing dikek contoh malah noleh. Ya koyo ngono iku meneh dadimu kok. Saiki sik enom mesem ya mencutno wong, dilungkas tuwa mengengeh medeni wong. Ngocoi lho nyawang ayang-ayange dhewe iso keplayu. Ancene sik enom, Nduk, pipimu cek kenceng mindur-mindur ginyur-ginyur, dodomu cek mentek-mentek. Anjene under dile cek kenceng baut-baute cek kuat. Ayo coba pole wis tuwa, pipi mengker. Dodo kari tengere tok. Nglembreh kewer-kewer. Masih gawe behal yang paling wapik tetep brosot. Wis. Dudu iku sing dinilai Gusti Allah. Apa? Takwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngono lho. Apa yang mau dibanggakan ning donya iki? Wis rungokno kok. Lah takwa iku lek khotib-khotib iku lak imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Mari kita bertakwa kepada Allah. Menjalankan semua perintah-perintahnya, meninggalkan semua larangan-larangannya. Wis ngene gampangane, nglakoni perintah ninggalno larangan. Iku kudu karo-karone, ya nglakoni perintah ya ninggal larangan. Nek mek siji tok ya gak takwa jenenge. Perintah dilakoni, larangan gak ditinggal. Utawa larangan ditinggal, perintah gak dilakoni, gak takwa aja nih. Pokoknya kudu karo-karo nih, perintah iku apik, larangan iku elek. Yes, ojo dicampur. Engko perintah dilakoni, larangan dilakoni. Iku jenenge apik dicampur ambek elek. Rungokno, apik apa dicampur ambek elek?
kayak zaman londo. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes rolas. Berarti wes ngajine. Tak baleni. Pokoke apik ambek elek aja dicampur. Lah wis nglakoni apik, eleke kudu ditinggal. Aja apik dilakoni, elek dilakoni, ngawur. Soale apik ambek elek lek dicampur, apike kalah. Masih yo apike luwe akeh lek dicampur, apike kalah. Meneng eleke. Conto, ana kolek anget sak ember, dicampur karo telek lentong anget sak sendok. Ayo, iki dadi telek rasa kolek ta kolek rasa telek? Oh, kolek rasa telek. Akhire gua, nggih. Sing digua telek etok ta sak kolek-koleke? Kabeh. Mosok sampean mentolo, Bu? Eman ra. Wong telek sak sendok ae kok. Disaring ngono. Gua mangken. Oh, iku mbayangno kolek rasa telek yo. Mangkane sampean niku lek wis nglakoni apik, sing elek yo kudu ditinggal, nggih? Lah tanda-tanda ketakwaan apa? Ngake meneh halal bihalal lek diundang maneh. Ya termasuk iku lho, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kaadhimina al-ghayza wal-'aafina 'anin-naas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu faahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa ka di antaranya yang iku mau alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i loman dikala lapang dikala sempit pokoknya ahli sedekah lah. Di waktu longgar sedekah, di waktu sempit nyauto, di waktu longgar, di waktu sempit, di waktu seneng, di waktu susah, akeh duwite, duwite titik, sehat, loro, ngono. Soale ono wong gelem sedekah ngenteni gering iku ono. Kapan gering itu bancaan. Tonggo-tonggone diundang kabeh. Tapi nek gak gering ya gak tahu bancaan. Sampai tonggo-tonggone niteni, kok wis suwe ya gak gering. Soale gak ana undangan bancaan. Target kedua, wis talah. Target kedua. Itkun minanna. Ngerti ngene malah gak teko aku mau. Terbebas dari siksa neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang dibebaskan dari neraka itu bukan orang sembarangan. Orang pilihan. Lah syaratnya bebas dari neraka itu harus bersih dari dosa. Lah supaya bersih teko dosa ya tobat sing kathah istighfar. Ramadan ini juga disebut syahrul ghufran, syahrul maghfirah, bulan ampunan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dirangkai dengan ibadah-ibadah penyertanya, didasari dengan iman dan keikhlasan berharap ridha Allah, maka diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah. Maka kalau ada orang menjumpai bulan Ramadan penuh, kok Ramadan berlalu begitu saja sementara dosa-dosanya belum diampuni, sungguh dia adalah orang yang celaka. Bukan hanya merugi, tak baleni. Lek ono uwong menangi wulan Ramadan sebulan penuh ketemu Ramadan, lah Ramadan mari
kok ije ono dosoe wong mau sing gorong di sepura Gusti Allah iki wong ciloko kebacut jarene wong suci kebacut wong kebacut tai curut ketemu Ramadan kok sampai ono dosoe sing gorong di sepura kenemenen kebangeten kok sampai dosoe jek kari gak di sepura itu. Wong dikei momentum yang luar biasa oleh Allah. Dikei peluang yang luar biasa oleh Allah. Lho kok dosane gak resi? Kenemenen. Rungokno ya. Iki penting soal ngene. Kabeh lak pengen mlebu swarga sih. Aku krungu kabar sampean kok duwe rencana kepengin nang swarga. Isih are rencana iki. Lah mlebu swarga iku syaraté kudu bersih teko dosa. Lek sik duwe dosa gak iso mlebu swarga. Rungokno. Ana wong mati. Isik duwe dosa sing gorong di sepura ambek Gusti Allah. Iku mene gak iso langsung mlebu swarga. Lho kok gak iso langsung mlebu swarga? Ya kudu diresiki dhisik dosane. Lek dosane wis resik baru oleh mlebu swarga. Mergo wong mati sik duwe dosa sing durung disepura iku meneh ndo akhirat ambune basin amis gak oleh mlebu swarga ngganggu lingkungan swarga ngrusak suasana swarga basinen kabeh nggo penduduk swarga mangkane lek kepengin nang swarga basine kudu diilangi amise kudu diilangi. Lah iso ngilangi basin amis iku kudu diobong, lek gak diobong gak iso ilang. Bu, sampean tuku pasar tuku iwak nduk pasar, sampe tuku pasar nduk iwak. Sampean tuku iwak nduk pasar, iwake wis rada lawas. Lah amis e, Bu nggih. Ya Allah, iki duwe swara tagak sih kok gak ana suara. Melorok gak ana suarane kaya pindang. Iwake lah amis e. Ayo coba ilang ono amise iwak gawe apa lek gak iso ilang. Wis talang gawe kunyit sampai sak ton tetep amis. Sampean kei deterjen model apa ae gak iso ilang amise. Kek ono kapur barus akeh-akeh tetep amis. Wis talang mbok semprot parfum sing paling larang tetep amis. Lah amise iwak iku iso ilang lek diobong, mbok digoreng, mbok dipanggang, mbok dibakar, ilang amise. Lah uang amis nang iki potonganmu meneh ndo akhirat amis kabeh sih. Alalah ngaku wae no ngaku wae. Iku lek kepengin mlebu swarga kudu diilangi amise dhisik. Lah ngilangi amise kudu diobong. Gawe geni neraka. Dadi Pak, sampean dilebokno neraka ki asline gak disiksa, cuma diilangi amise tok. Cuma diilangi amise tok, digoreng, la wajane jenenge neraka. Nah, iko mikir iko. Kok aku nang kesuwen gorenge. Aja ngono, aja kuwatir. Petugas penggorengan wis pengalaman. Gak lek kesuwen gak. Wis ana ukurane dhewe-dhewe. Kaya iku 10 tahun. Iko 20 tahun iko. Iko alah 50 tahun iko suwe iko. Nek wong Bojonegoro gak ada digoreng. Mangkane ngilangi amis yo aja ngenteni meneh nang akhirat. Loro. Ayo diilangi saiki ae. Nang donya iki ayo diilangi basine, diilangi amise. Meneh nang akhirat wis gak amis, wis gak basin. Langsung nang swarga. Allahumma ja'alna minhum. Nah, Ramadan ini Kanjeng Nabi mengajarkan doa yang dianjurkan untuk diperbanyak dibaca. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, wahai yang maha mengampuni, yang suka memberikan ampunan, hamba mohon diberikan ampunan. Duh Gusti Allah, zat kang moho paring pangapura, engkang remen maringi pangapura, kula nyuwun dipun paringi pangapura. Lak dikengken ngatah-ngatahaken maca niku nggih.
Masih awan ya diwaca Bu. Biasanya sampean maca lek mari salat raweh tok. Nggih. Awan-awan. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Sing wakeh timbangane sampean Anwar Zahid lamis lambene. Timbangane sampean ngono iku ayo. Malam batalno ganjarane poso. Itkun minan nar. Kalau dibebaskan dari neraka berarti masuk syur. Berarti masuk syur. Lagi 10 hari terakhir niki lho fase itkun minan nar. Niki ana sing dawuhno, mbok ya apa iku lek ana sing dawuhno Ramadan ada 3 fase. Cuk bantere lek wae. Ku klebon orang-orang iku. Paget aku sampean. Fase pertama rahmah, fase kedua maghfirah, fase ketiga itkun minan nar. Iki wayahe iki, wayahe berjuang temenanan. Akhir Ramadan iki lho, wayahe berjuang temenanan. Ayo lek dene suci kene, akhir Ramadan niki rame andi masjid ambek pasar. Ya sembuh andum selamat kok. Ngono. Wong iki babak final kok. Malah do gugur. Eman lho sampean berjuang mulai babak penyisian. Wis iso melewati masuk final malah gak melu bertanding. Biasanya terawih lek bengi malah sibuk nata toples. Biasanya tadarus maca Quran lumayan rong juz telung juz. Saiki enggak. Ribut milik lambi. Woi, lu kok aneh sampean? Babak final yang sangat menentukan lulus dan tidaknya sampean, malah sampean gak ikut bertanding. Iku podo corona, podo karono arek sekolah. Awalnya rajin sekolah, rajin. Begitu ujian akhir yang sangat menentukan kelulusan, dia ini gak melu ujian, malah nduk pasar blonjo ke persiapan selamatan. Arek gendeng yuk. Ya ngelompok ndok kene iki kabeh. Ujian akhir itu yang menentukan kelulusan, malah gak melu ujian. Nang pasar blonjo ke persiapan selamatan. Podo sampean, Ramadan akhir paling menentukan kelulusan. Gak melu traweh, gak melu tadarusan, blonjo nang pasar rebut riyoyo. Wong gendeng. Jarno murang-muring aku iki. Yang ketiga. Iki wis rolas seperempat wisan. Aku sahur nang omahe sampean. Lawone apa? Yang ketiga, mendapatkan momentum Lailatul Qadar yang nilainya khairun min alfi syahr. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Masya Allah. Iki kasih sayangnya Allah nang umatnya Kanjeng Nabi. Umatnya Kanjeng Nabi niki umurnya lak pendek-pendek. Dibanding umatnya Nabi dhisik-dhisik. Nabi Adam umurnya 2000 tahun. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Umurnya dawa-dawa ibadahnya wakil-wakil. Lah Kanjeng Nabi, umatnya Kanjeng Nabi. Hasadu umati minas sitina ila sab'in. Rata-rata umure umatku iku antara swidak totok petung puluh. Ono sing lebih, ono sing kurang. Tapi rata-rata sakmono iku. Lek nggih patokan yuswane Kanjeng Nabi 63 tahun. Mangkane wong suci sing saiki umure wis swidak loro tahun punjul 11 wulan. Kari piro? Lho sak wulan iki potong suwengi pisan. Lah cek gak kalah ganjarane karo umat sing dhisik-dhisik. Tiga Lailatul Qadar ambek Gusti Allah. Semalam nilainya padha karo 1000 bulan. Itu kalau dikalkulasi 83 tahun 4 bulan. Jadi umat Muhammad iki ya, umpama menangi Lailatul Qadar, oleh Lailatul Qadar ping 10 ae. Iku padha karo ibadah tok, gak kepotong liyane wis. Ibadah tok 840 tahun punjul 40 wulan.
berarti 843 tahun petang wulan. Iki umpama oleh Lailatul Qadar ping 10 ae. 843 tahun petang wulan isine ibadah tok, maka umat-umat yang lain lewat. Kok meneng? Iku lek oleh. Iki sarung ngeket mau. Iku lek oleh. Sarung. Gombung kemcang kemeyarek. Iki Lamongan nih. Lamongan di. Cadoe. Iki. Jombang tutuk kene. Allahumma sholli ala Muhammad. Kamu nu kata ngaji tak kata gelek sarung. Nduk pasar lo akeh. Nggih, sik. Iya ya rungok. Meneh tak gawe ana pabrike. Pun. Sik tak ngaji sik. Saman lek kepengin oleh lek iki sing Arya sing Abimanyu. Saman lek kepengin oleh Lailatul Qadar, asline gampang, resepe uga gampang. Pokoke yo. Pokoke sampean melu salat Isya berjamaah, traweh sak witire, wis pokoke mulai malam Ramadan pertama sampai Ramadan tek. Wis sampean melu jamaah Isya, melu traweh sak witire, terus meneh subuh melu salat subuh berjamaah. Wis mesti oleh Lailatul Qadar sampean. Soalnya salah satunya pasti Lailatul Qadar. Aja pele-pele tombok ana kabeh. Mesti nyantol salah siji. Lah ate pele-pele akeh mbresete. Ya bener ijtihad ya, ijtihad, ijtihade para ulama. Ana sing ngarani Lailatul Qadar kan bareng karo nuzulul Quran. Dan nuzulul Qurane inna anzalnahu fi lailatil. Lah iki riwayate kan ana sing ngarani malam 17 Ramadan, tapi justru lebih sahih yang malam 24 Ramadan. Saiki berarti malam 24, tapi kok udan mau ayo. Oh wis terang, wis. Malam 24 lho. Mau udan ta? Aku teko langsung terang. Yo ketepaan. Berarti Allah sayang sama aku. Lho soalnya kula lho guys mbayangno wayang ngaji nang udan berarti para kursi-kursi sedaya ingkang kula hormati aku. Lho berarti mau sampean manggon nanti mau pas udan. Teles iku berarti. Tembus tetok katok. Ya muga-muga gak rangen. Masya Allah, kuake ganjarannya sampean luar biasa. Masih kodanan nih saya gelem ngaji. Padahal ini wis gak umum lho ngaji wis keliwat-keliwat. Oh gak buyar-buyar sih. Karepku lek do buyar ngono lak wis sedengan langsung yaine tak kon ndonga. Aku nang mule ngono. Lho wong elok sakmene akeh sarunge mek iki. Wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ana sing aran. Malah lek cara Imam Syafi'i, Lailatul Qadar iku ya malam 24, tiap tahun ya malam 24. Dalile ya inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Disebutkan 3 kali dalam Al-Qur'an. Hanya 3 kali itu penyebutannya. Lah jumlah hurufnya kalau dihitung 9. Lam ya lam tak marbutoh alif lam qaf dal ra 9. 9 ping 3 24. Ya ono sing arani ngono. Nek tapi nek cara Imam Anwar Zahid ya. Ya mau wis mau tombok ana kabeh. Syarate nek kepengin oleh Lailatul Qadar siji aja nglarani wong tuwa. Soale ngeten nggih ngapunten. Apik kaya apa ibadahe? Masih mulai mari maghrib sampai subuh jongkong ibadah terus tiap malam Ramadan, gak mungkin dapat Lailatul Qadar. 4 golongan manusia ini. Masih mulai mari maghrib sampai subuh ibadah tok 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 gak digawe apa-apa. Semalam tiap malam bulan Ramadan.
Tapi untuk empat orang ini gak mungkin oleh Lailatul Qadar. Satu, aqul walidain. Anak sing nglarakno wong tuwa. Anak sing ngremehno wong tuwa, anak sing nglarani wong tuwa. Wing guwak kabeh ibadahe. Mikir wonge. Ayo totokno. Nomor loro, qati'ur rahim. Wong sing mutus seduluran. Kak wawu ambek dulur, kak wawu ambek tangga, ngapunten gara-garane sepele, buwan balike gak imbang. Wonten mboten? Niku kudu ireng iku. Wah, aku 500.000 dibalekno 200. Yo tahu yo. Akhirnya terus wonge gak mbok wawu. Yo ngono iku, gak mungkin oleh Lailatul Qadar. Ibadahnya kabeh ketolak. Nomor 3. Duwe utang wis jatuh tempo, iso nyaur gak gelem nyaur. Kok menenge kok ngaget ini. Oh mikir. Papat, rungokno. Istri yang menyakiti suami. Lek suami menyakiti istri, gak ono dalile. Aon, aku gak nemu dalile kok. Duka nek yaine manggih, aku gak nemu. Istri yang menyakiti suami. Kowe toke mari maghrib sampai subuh bathukmu mbok tempel nang nggon sujud gak mbok angkat-angkat. Gua. Sing lanang suweneng rungokno kon, rungokno. Lho, wong wedok ibu. Masya ibadah apik kaya apa-apa. Yo ngene iki, contone ya arek iki. Menyakiti suami, suaminya enggak salah loh ya. Iki urusane sing lanang bener loh ya. Lah nek sing lanang kaya iko ya. Iki masalah sing lanang bener loh ya. Terus mati sing lanang gorong nyepuro gak rido. Lam yasyuma raihatil jannah. Mambu swarga lho gak iso. Ngono. Ah iya wong lanang ketutuk mah kon jek macem-macem karo cacak kon. Swargamu nggone cacak. Cacak rido swarga. Cacak gari don rokok. Halo bro, saweneng. Itu kiai taek tadi. Ngawur. Wong aku nerang noneng. Cuma saman nyoku dueling pak. Saman ku dueling. Doso eh, wong wedok itu tadi tanggunganmu. Iya. Dosa-dosa istri itu jadi tanggungan suami. Jadi podo ae jadi. Iya. Semakin akeh dosa istrimu semakin banyak dosamu tanggunganmu. Make kok wong lanang imene ning akhirat wis ngetibring kate berangkat ning swarga, diseret ambek malaikat. Sapa kon jenengmu kon? Kaji Hilal. Kate nanti kon swarga. Asistennya yai kawayan aku jare malaikat sik lal hilal sik sik enak ikon katin yang suarga sik ini loh urusanmu karo bojomu kurung beres nanti wongnya ngono mene ya Allah. Nomor 4. Wis ta lah. Menuju sik tak rampungne sik tak marekne sik. Menuju Idul Fitri. Kembali fitrah. Heh, rungono ta? Idul bareng Idul itu bahasa Arab Idul kembali fitri fitrah bahasa Arab bahasa suci Idul merono Idul merono lah iya Idul lek rono alor
rono angulon, rono ngaitam. Apa fitrah manusia itu? Ya menjadi manusia yang manusiawi, manusia yang sadar sebagai manusia, manusia yang mengerti tentang manusia, manusia yang memanusiakan manusia. Kan sekarang banyak orang yang sekarang banyak manusia yang tidak sadar sebagai manusia, banyak manusia yang tidak mengerti tentang manusia, dan bahkan banyak manusia yang tidak memanusiakan manusia. Yang demikian itu berarti dia bukan saiki akeh wong sing gak rumangsa dadi wong. Ayo talah wong kok. Saiki akeh wong sing gak rumangsa dadi wong. Akeh wong sing gak sadar lek dadi wong. Akeh wong sing gak iso ngerteni wong. Akeh wong sing gak gelem nguwongno wong. Nah, sing ngono iku berarti dekne duduk wong. Apa manusia yang manusiawi itu? Jamaah sekalian, manusia yang bisa membuktikan bahwa dirinya lebih mulia daripada makhluk biologis yang levelnya di bawahnya. Apa itu? Maaf, binatang. Tujuan dan ibadah ya, maaf, ibadah utama di bulan Ramadan ini adalah puasa. Yang tujuan utamanya imsak, menahan nafsu. Di mana nafsu itu juga dimiliki oleh binatang. Bedanya, kalau binatang enggak mampu menahan nafsunya, enggak bisa mengendalikan nafsunya, maka manusia harus bisa menahan nafsunya, harus bisa mengendalikan nafsunya. Kalau manusia enggak mampu menahan nafsunya, enggak bisa mengendalikan nafsunya, ya apa bedanya dia dengan kon ngomong kewan aja karo nyawang aku talah. Hoi. Hoi. Nafsu itu kerjaannya apa? Ya intinya makan, minum, maaf, rabenan. Mangan, ngombe rabenan, mangan, ngombe rabenan. Uripe kewan kan mek kuwi tok to. Mangan, ngombe rabenan, mangan, ngombe rabenan. Lah, kewan gak iso ngempet. Makane menungso kudu iso ngempet. Halo. Halo. Oke, wis ngene ae, cek gak suwe-suwe. Nafsu iku wilayahe perut ke bawah. Ini manusia dengan binatang enggak ada bedanya, sama. Perut ke bawah, atau lebih tepatnya perut dan sedikit di bawah perut. Itu nafsu. Ya kelebihan manusia itu dada ke atas. Kalau manusia dada ada hati untuk berzikir, kepala ada otak untuk berpikir. Ini kelebihan manusia dibanding binatang. Kalau perut ke bawah sama. Yang membedakan adalah dada ke atas. Maka orang Islam yang cerdas dan bijaksana menempatkan atasan tetap di atas, meletakkan bawahan tetap di bawah. Jangan dibalik. Atasan diletakkan di bawah, bawahan diletakkan di atas. Lucu. Katok mbok genduk dukur. BH digenduk ngisor. Atasan tetap diletakkan di atas. Diperlakukan sebagaimana atasan. Bawahan tetap diletakkan di bawah. Diperlakukan sebagaimana bawahan. Halo. Dada ke atas ini tuntunan. Sedangkan perut ke bawah adalah tuntutan. Maka orang cerdas itu menjadikan tuntunan untuk mengatur tuntutan. Tuntunan harus bisa mengendalikan tuntutan. Jangan sampai tuntutan mengalahkan tuntunan. Understand? Dadamu isi biar sensitif, otakmu isi biar kreatif. Itu nilai kelebihanmu. Jangan hanya perut dan sedikit di bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Coba saya ini sama nih, luweh penting no dada ke atas apa perut ke bawah. Misalnya ada dua acara, waktunya bersamaan, tempatnya berdekatan, sama-sama gratis dan tidak ada paksaan.
Satu acaranya dada ke atas, satunya acaranya perut ke bawah. Satu dada ke atas, pengajian mengisi hati biar sensitif, mengisi otak biar kreatif. Pengajian. Satunya perut ke bawah, mengisi perut biar kenyang, menggugah yang bawah perut biar terangsang. Dangdutan, ngundang artis goyangannya erotis. Ayo, sampean milih dangdutan ta pengajian? Insya Allah lek wong suci wis tidak meragukan lagi, pasti milih pengajiane sing ditinggal. Pele? Loh. Ya saiki gak mulai soalnya sing ceramah mbok sapa ngono. Maka yang kelima sekarang. Wis to. Ayo sapa sing kepengin sarung? Ngucak akeh. Ya to iki Jombang. Ngene ngene. Ya Allah. Oh Bondowoso tapi manggonmu ndok RT kene. Mana? Banjar Sari kok cidok sapa sing ngomong teko mrene? Lamongan mana? Sugiyo. Sugiyo. Asli. Asli Sugiyo cuma kerjanya di Balopanggang. Lho tapi kan jauh toh Bang, dia 1 jam ke sininya. Sini sama siapa? Sendiri. Naik apa? Montor. Sendiri. Nggih. Bener. Nggih. Montore ten parkir ten mriko lho. Ya enggak apa-apa Ramadan. Ya wis tak kasih sarung. Karena jauh. Salam. Kasihkan ke Mas Mase. Nggih. Hah? Mue sarung ae enggak usah pertanyaan. Eh rene. Iya, Bang. Ayo nih. Itu. Nah, nama? Febrian, Pak. Febrian, gak bahaya ta? Kaos ini, kaos ini tulisannya ya apa? NU. Iya, wis ngerti lah NU. Iya, sing kuning itu. Nadatul ulama. Sing kuning itu. Iya, Pak. Betul semerah, Pak. Ayo, apan iso maca sing kuning iku takeki sarung. Lek gak iso gak takeki sarung. Ayo. Angel, Pak. Gorene. Cek diwaca ibu-ibu iki. Gak iso, Pak. Gak iso. Waton. Kubul waton, Pak. Kubul waton. Kubul waton. Lah mau kok jaremu NU. Es. Menengo. Aktivitas orang beriman ada lima, sebutkan. Boten ngertos. Gak bahaya ta? Wong ngaji mek bengok-bengok tok gak dirungokno. Ya ngene iki sing gara-gara bahaya ya ngono. Gak bahaya ta? Bahaya sih. Bahaya. Mangkane aku aja yang gak tahu tapi bisa menebak. Kamu lahirnya di bulan 2 toh? 2005, Pak. Aku ngomong bulan. Lah rek ngene iki gak bahaya ta? Wah, aku ngomong bulan kok. Berarti lahirmu bulan 2005. Iki sing bahaya. Lahirmu bulan 2 toh? Nggih. Oh, bener aku gak roh. Ya yo soalnya jenengmu Febrianto. Umpama iya yo, umpama ki lahir ulan Sawal mesti jenenge Sawaludin iki. Tak kaya sarung, bengak-bengak kuwi mau. Berkat selawat bojoku papat. Gak payu. Ngene kok kate papat. Sitok ae gak entek, ya Bu ya. Iya. Anjene gak dikrokoti. Wes waca dongane. Allahumma innaka afun. Lha terus apalmu apa? Ayo, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, ayo. Boten saged.
Omah endi sampean? GSP. Ayo omah GSP nek gak apal ngisin-ngisini. Wis, apalmu apa ayo? Oh, iki bahaya neraka ini. Gak poso sisan. Ayo niate poso, lafat niate poso. Sungkan, Pak. Wis gadek sarung, lafat niate poso. Nawaitu so magotin. Nawaitu wudu'a li rofil hadas. Sungkan, Pak. Ini enak rodok rene, tak ulangi. Nawaitul. Uslah. Nawaitu soma godin enggak apal, ayo. Nawaitu soma godin. Anhatai. Fardilali. Ramadona. Ada sinan ini. Hadis. Negra, Pak. Mangkane ngaji. Ngaji. Oh. Eh, sakno iki. Iki Anzamania. Unine piye? Telung. Anzamania. Dimari. Anzamania dimari. Ngoten ya. Dimari. Di sini Yai, di sini. Kok dimari maksudnya? Ini yang gitu loh Yai. Bahasanya itu loh. Oh, di sini ku dimari. Aku gak donung aku bahasane arek saiki. Terus. Sampun, ngoten mawon. Ngono to. Nah, iya langsung tak kei sarung cap mangga. Besti. Tuku Musa mono akeh nang Ya Allah iki pendekar iki ngene tak kei Gary Ayan Nama Aditya aku Aditya, alamat. Kamu enggak punya alamat. Manyar, Gus. Manyar. Manyar ngono. Nggih, mriku. Manyar, iya Manyar kono. Kudu kono. Manyar pundi? Manyar pundi? Manyar Pegandhen, Gus. Oh, Pegandhen. Apane pondok? Pondok Ali Ibrahimi. Lah iya sak apane niku? Kidule, Gus. Oh, kidule. Masyaallah. Berarti sing tukang ngentai sandal no pondoki sampean. Oh, mboten, Gus. Mboten. Mboten. Yes. Stop. Heeh. Penting ulama, Gus. Siap. Ya wis, penting ulama. Nggih. Gak oleh nggo tawuran. Nggih, siap. Gak oleh tawuran. Apa tawuran ecek? Desa. Nggih. Sarunge cap. Cap mangga. Kok ngerti lek cap mangga dari mana? Karek ngunduh soalnya Gus. Karek ngunduh. Es, channel YouTube Anwar Zahid. Siap, kulo subscribe. Apa namanya? Kiai Haji Anwar Zahid. Mangkane dirungokno. Azam Media. Anza Channel. Gus. HP mu ndi? Mboten beto, Gus. Anggeria. Subscribe. Siap. Apa? Azam Media. Namine sinten? Adit. Wis nikah to dereng? Tasik sekolah, Gus. Kelas? Kelas kali, Gus. SMK. Nggih. Oh, SMK, yes. Tak olehno iko gelem ta gak? Lho. Gelem, Gus. Iko. Nggih, Gus. Kudung biru. Oh cukup. Hewan masuk YouTube lo, masuk YouTube. Lulus posone. Lulus Gus. Lulus. Gus, bolong Gus. Dongane kunut witir.
Duh. Katek konut Gus. Batin Gus. Batin kali. Konut kok batin. Kon berarti aliran kebatinan sampean. Yo menelek duwe bojo yo ngono, bojomu jebablah nang batin nang ngene ya. Mangan barang yo ngono, jadek demplok di batin niku wareg. Iya. Ayo coba. Wong NU kok gak apal konut ngisin-ngisini. Allahumma dini fi man adait wa afini fi man tawalait. Salah Gus. Mboten ngertos Gus kula Gus. Ngene iki, gresik gak apal konut nih. Allahumma dini fiman hadait. Allahumma dini fiman hadait. Wa afini fiman afait. Wa tawalani fiman tawalait. Wa barik lana fima rozaktana. Fima rozaktana. Wa kina adabana. Amin. Lagi nih coba ayo. NU no gak apal kunut nih. Lali enggak tahu kunut berarti sampean enggak tahu salat subuh ayo. Subuh teng masjid terus Gus. Melu imam. Imam rukuk melu. Melu rukuk. Yang banter imam rukuk melu. Rukuk. Imam i'tidal. Melu i'tidal. Imam sujud melu. Sujud. Imam ngentut melu. Melu. Melu nyimak Gus. Dihapalno. Siap. Lha iku lek wis kapan imane? Waqini waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Imam ya terus meneng sih. Nggih, Gus. Terus sampean maca apa? Amin. Melok makmum liyane, Gus, melok amin. Dihapalno. Nggih, Gus, siap. Sejian tenan. Wes. Mbah, mbah. Ngene iki lho. Mangkane ngapunten nggih, kadang kula ngaji cethek-cethek mawon. Soale ngene iki, coba ngene iki. Wong kok gayane ngaji dicak bahasan sing ndaki-ndaki, jero-jero. Nek ngaji ngono iku ngaji ndok pondok. Ngaji model koyo ngene iki. Saiki coba kunut gak apal lah yo. Iku mau nawa itu soma goden gak iso. Ayo coba nemen sampean apal? Meneng ta, meneng. Sampean apal? Dongane mlebu WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal ba'is. Ya rasa ngene-ngene gayae. Omahe ndi? Lamongan. Cadoe. Engkos ngekos. Ngekos. Ngekos ae. Oh, ngekos. Yeah. Karo ayahmu karo ibumu. Nggih. Yeah. Lek nyeluk apa ayah apa? Papa. Lek nyeluk. Papa. Papa. Nggih. Yeah. Papa karo mama. Yeah. Oh, gitu. Namanya papa siapa? Pak Di. Siapa? Pak Di. Lek namanya siapa? Ratnadi. Hah? Ratnadi. Ratnadi. Lah iya, Papa Ratnadi. Gua ya, mamamu apa jenis? Kiki Maria. Kiki Maria. Kiki Maria? Nggih. Kayak bintang film ya. Terus kamu namanya siapa? Alan. 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 Kelas berapa sekolahnya? 5. Kelas 5. Kamu hafal surat-surat pendek? Hafal. Hafal. Juz amma udah hafal? Ayo, tak kasih 500.000 mau? Mau. Baca surat Yusuf. Gak hafal lagi. Oh gak hafal. Hafalnya apa hafalnya? Abasa wa tawalla. Apa teh ya? Apa teh ya? Al-Fatihah. Wes wadduha wadduha. Wadduha. Walai. Ta'awud dulu. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula walau sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam alam yaj'al lam
Alam ya ja'al kaidahum. Alam ya jadika yatimau fa'awa wa wajadaka dollan fahada wa wajadaka ilan fa'aghna fa ammal yatima falataqhar wa ammasaila falatanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Sadaqallahu ladzim. Iku gak isin niku iku. Ambek iku mau donga kunut gak apal. Tak kaya duwe 100.000. Sarenge titip salam Papa Nardi. Bapak kerjanya apa? Pedagang. Dagang. Nasi goreng. Oh, dagang nasi goreng. Enggak apa-apa, halal, bagus. Nah, nyatanya anaknya apal. Timbangannya kae? Ayo. Salam Papa Nardi sama Mama Kiki. Mu saiki lu jenenge ngono iku. Sarung cap mangga. Es. Jam 1. Wes iki langsung sahur. Saestu kula nyuwun ngapunten. Jadi terakhir targetnya Syawal. Syawal itu artinya meningkat, berkembang dan meningkat. Harus ada peningkatan yang lebih baik. Jadi baik hubungan dengan Allah, hablum minallah, maupun hubungan dengan manusia, hablum minannas. Artinya setelah digembleng satu bulan Ramadan, lepas nanti harus lebih baik kuantitas dan kualitas ibadahnya. Sering digambarkan sebelum Ramadan ular, hama. Jangankan dari dekat, dari jauh saja menakutkan, menjijikkan. Kedatangannya tidak membawa harapan, tapi sebagai ancaman. Dia hama, apa saja yang ada di hadapannya disikat, apa saja yang ada di sekitarnya diembat. Tapi memasuki Ramadan, dia berproses jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya the ngentung. Maka dia enggak makan, enggak minum, enggak berhubungan intim suami istri, ngentung, lepas. Dia berubah jadi kupu-kupu. Bukan hanya namanya yang berubah, warnanya juga berubah makin indah, bentuknya juga berubah makin seksi, perilakunya juga berubah. Kalau ketika masih jadi kupu-kupu, dia geragas, dia hama. Tapi setelah ketika masih jadi ular, maaf, ketika masih jadi ular apa saja disikat. Tapi begitu udah berubah jadi kupu-kupu, dia selektif. Dia enggak mau makan kecuali sari-sari bunga, hanya yang halalan, thayyiban, syukur-syukur, mubarokan. Dan ketika jadi kupu-kupu, semuanya suka, simbol keindahan dan keberuntungan. Nek wong Jawa iki lek omah dileboni kupu jare kate ana tamu. Tangan dioncloki kupu kate oleh duit, iki mau tanganku dioncloki kupu. Nah, sayang banyak diantara kita yang setelah berproses kepompong sebulan, ngentung saulan, keluarnya enggak jadi kupu-kupu tapi malah jadi codot. Jangan sampai Ramadan tamat maksiat kumat. Jangan sampai begitu lebaran ibadahnya ikut-ikut buyaran. Jangan sampai setelah setan dilepaskan manusianya malah pada kesetanan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik dari Ramadan-Ramadan yang telah kita jalani. Dan mudah-mudahan kita masih dipertemukan lagi-lagi dan lagi dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Saya Anwar Zahid, dengan segala kekhilafan, keterbatasan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waffaqanallah, ampun bubar rumiyin ngerantos dongane Romo Yai. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin.
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala rasulimain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik salamatan min kulli ismin wa ni'matan min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar wal afwan dan hisam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahma innaka antal wahhab. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة عين تقينا إماما اللهم ألهمنا علما نافعا وأمهلنا بهيكا ورزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهما نعم حفظ المسلمين وإلهام الملائكة من رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بالفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم Tahbar rahmatik wa ansur alayna min khazain ilmik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin rabbil alamin. Al Fatiha. Subhanakallahumma abihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Informasi untuk seluruh tamu undangan termasuk Ketua RT dan RW beserta BPD disuun untuk mengikuti ramah tamah di kantor Remas. Sekali lagi kepada seluruh tamu undangan termasuk RT, RW dan BPD disuun mengikuti ramah tamah di kantor Remaja Masjid NU.